luar dugaan ini. Obstacle kita kali ini ya kembali di pinggiran sungai yang sungai banget gitu ya. Jadi obstacle kali ini tuh agak-agak manusiawi. Sudah turun, putar balik, negatif, miringannya ya itu memang adalah sebuah titik gate ke pertama ya berarti ya. Gate pertama untuk posisi bobok siang ya kalau kita ngomong ya. Jadi nanti capek gitu ya. Seperti biasa. Lanjut, dia akan melalui trek yang cukup landai. Trek ini akan agak sulit karena berhadapan dengan pasir. Buat kalian semua yang baru nonton, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Obstacle kali ini dipersembahkan oleh PS7. Ya, ingat rally, ingat PS7. Cus! Kok ndak kayak gitu? Kok agak ndak kayak gitu? Iya, untuk meliti ya. Lebih ringan dari yang tadi. Yang tadi itu sudah bukan buat mobil ya. Mana yang tadi? Yang tadi bukan obstacle kayaknya. Iya, itu bukan obstacle ini. Ini baru obstacle ya. Ketawa lo, yang bikin obstacle aja ketawa lo. Iya kan? Ya oke, semoga yang lain aman. Lanjut. Jekrok sekali mana ucul lagi. Iya. Ini agak merem toh.
ditunda dulu. Sampai dikin dikin ya. Mantep, treknya banyak licin. Terus bodi belakangnya terlalu ke belakang, jadi nyenggol obstacle. Mantap. Tak lihat. Mobil mulai kecil padahal. Ayo. Nah. Wes kene. Apaan? Kok yo ane ahli juga tuh. Mundune lurus sisa ya. Kok lu lagi kok padahal koyo meper-meper tapi gak kene. Oke. Yeah.
Obstacle kali ini kelihatannya gampang, cuman ada satu part yang mobilnya waktu belok ke kiri itu dia nggak bisa naik, jadi ruangannya udah terbatas, mau naik bannya nggak bisa ngedip, jadi harus reposisi. Jadi kalaupun satu ya, karena apa, negatif. Overall treknya kelihatan gampang tapi ternyata nggak gampang. Mantep Mas Atif. Okay.
Bisa. Jadi satu pun karena teledor semua oke. Akun ya, tadi kurang hati-hati, nggak ngelihat trek, tak pikir masuk, ternyata pas malah ngelindas kun. Kurang hati-hati, cuman menegangkan ya, karena banyak negatif. Cuman memang kalau kita sudah ngelewatin ini puas, highly recommended buat kalian. Semoga pemain berikutnya bisa melalui obstacle dengan baik. Let's go! Langsung masuk.
Oh, ini tulip, Bang. Ini tulip. Ini lebar, ini kelemahannya lebar. Dari Mas Apit. Wah, kena. Ya wis, kena di sana. Ini udah kena. Kiri kena, kiri udah kena. Injak aja. Hop. Mundur. Nah, wes hijau itu enggak apa-apa, Mas. Hijau enggak apa-apa. Oke, jalannya cukup ekstrim namun landai juga, gak seperti yang tadi dan sangat seru sekali. Ini banyak jalur yang agak licin ya. Untuk si pujutan semangat terus. Oke, siap. Now. Sebenarnya mudah, cuman karena saya kurang teliti, maka terjadi beberapa kesalahan yang tidak perlu sebenarnya saya lakukan. Terus tadi ada trek yang dia sempit karena roda saya diameter 1-2-3, dia agak susah di situ. Ya bro, trek ini jauh lebih manusiawi daripada trek yang pertama. Mas. Hehehe.
kiri jauh. Kanan, luas, 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 kanan. Kanan, kanan, kanan. Selamat. Obstacle kali ini, alhamdulillah, lolos semuanya. Clear. Sebelumnya memang agak sulit, agak ekstrim. Siapa yang bikin? Saya sendiri. Sampai direvisi. Nah, itu ya, Mas.